Kompensasinya 250 juta. Korban dengan kategori luka berat itu 210 juta. Korban luka menengah atau sedang itu 115 juta. Dan korban dengan luka ringan 75 juta. Itu adalah jumlah teratas ya, tertinggi. Tetapi untuk korban tidak terorisme masa lalu, kita pakai semua kategori yang tertinggi. Pak, tadi di dalam disebutkan Pak Wiranto juga dapat, Pak ya? Iya. Itu berapa besarannya, Pak? Saya lupa. Sebenarnya tidak banyak karena Pak Wiranto ini lebih banyak untuk biaya medis ya. Jadi pada waktu itu kita juga bersama dengan, saya lupa, ada Asabri, ada satu lagi Jasindo ya. Bersama LPSK itu membiayai pengobatan Pak Wiranto. Jadi bukan LPSK saja, tetapi untuk pengobatan ini bersama dengan asuransi-asuransi yang memang Pak Wiranto menjadi anggota. Pak, penantu dari Lupa sendiri di Kapolda, ini Bapak, dalam apa? Kapolda Banten, ini juga sekali, Pak. Bagaimana? Dari Kapolda sendiri di Kapolda. Saya Andi, korban dari bom Kuningan, bom kedutaan Australia. Korban saya sendiri, Pak. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada LPSK yang telah memberikan kompensasi. Mungkin inilah istilahnya kompensasi yang paling pertama dari pihak pemerintah. Ya, sangat bersyukur kepada LPSK yang telah memperhatikan kepada korban-korban teroris masa lalu. Hanya itu aja. Kami dapat kompensasi dari LPSK karena waktu itu saya di rumah sakit dinyatakan luka ringan itu sebesar 75 juta. Mudah-mudahan dana ini saya mempunyai bengkel las. Dana ini akan korban penembakan terorisme di Polsek Pondok Aren pada tahun 2013. Saya selaku keluarga korban mengucapkan banyak terima kasih kepada LPSK yang telah menjembatani pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada keluarga kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki ini bisa bermanfaat untuk keluarga kami, untuk pendidikan anak-anak kami sampai sekolah tinggi, untuk menambah juga mengembangkan usaha saya. Kebetulan saya juga punya usaha kuliner juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semuanya. Berapa besar, Bu, biaya kompensasinya, Bu? Untuk korban gugur dalam tugas mendapatkan 250 juta. Kapolda ingin ya sekaligus bersilaturahmi dengan para keluarga korban ini, utamanya yang dari kalangan warga kepolisian. Sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir untuk mereka. Pak Ketua, jadi ini perlu ditegaskan lagi, yang 9 ini keluarga polisi, Pak? Bukan, ada berapa yang polisi ya? Tiga. Selain mobilisasi ada partai yang lain, Pak, dalam rangka untuk tadi udah dipertanyakan ada pelatihan seperti apa, Pak? Ya, pelatihan misalnya untuk mengembangkan usaha, entah usaha kuliner, entah usaha barista, sekarang kan lagi kafe kopi ya, lagi booming. Kebetulan materi dasar kopi itu di Indonesia sangat banyak dari berbagai daerah dan masyarakatnya sedang gandrung dengan kopi. Saya kira ini jenis usaha yang patut dilirik oleh para korban untuk mengembangkan usaha. Oke, terima kasih.